Di studio sekarang kita ada, ini dia tuan-tuan dan puan yang dah lama menyepi, Alif Aziz. Apa khabar? Baik. How are you, brother? Fine, fine. Thank you. You look good. I'm good. Aku dah sadar sikit lah kalau kata perasan. Tahu. First time kau mengaku ke depan khalayak ramai. Betul, bro. Okay, sebenarnya kau ikutkan Alif dah setahun lebih dia senyap sebenarnya. Dan sekarang muncul kembali ya. Boleh. Kau dengan lelaki Cina eh? No, lelaki Mak Saleh. Lepas tu? Ke Kun Anta, ya. Kau jangan start boleh tak? Cukup lah last week. Okay. Ya. Kelahiran semula Alif, boleh kita cakap macam tu ke? Boleh. Awak Rebirth. Ah, dia kembali masuk balik dalam industri dengan tak lama lagi single album yang terbaru dengan album yang terbaru. Single yang bertajuk Selayaknya Aku. Selayaknya Aku. Is the first single dalam album keempat Alif yang tajuk album tu Rebirth. Okay. Rebirth. Okay. Dia kena dengan situasi yang sedang melanda Alif. Cerita di sebalik lagu Selayaknya Aku tu. Sebenarnya cerita sebalik Selayaknya Aku is written by Faizal Tahir. Okay. Alif memang sangat berbesar hati sebab dia seorang komposer yang sangat hebat. Betul, hebat. And dalam semua lagu tu dipilih untuk jadi single pertama. It's a story about love actually. Tapi banyak orang boleh interpret macam-macam daripada tajuk tu. Dan kalau you sendiri? For myself, tajuk album tu yang memberikan the whole album lah. Yeah. Tajuk album tu memberikan satu meaning yang sangat-sangat mendalam kepada Alif. Okay. Tapi kita nak tanya jugalah, setahun lebih ni. Apa sebab? Apa yang menyebabkan Alif nak macam aku nak lepak lah, aku nak senyap lah, aku nak buat hal aku lah, aku nak jadi orang biasa ke apa yang Alif fikir sebenarnya? What actually happened, betul-betul adalah album Rebirth ni sepatutnya keluar tahun lepas. Dah siap dah pun. Dah siap lah. Cuma perkara-perkara yang terjadi dan daripada situasi. Saya tak cerita lah. Such as a lot of things. Kita nak recap balik eh. Such as mengamuk dekat hotel. Okay. Nah, ada ke? Dirasuk di bilik hotel. Dirasuk? Lepas tu ada juga. Asal tak tahu ni? Okay, slow. Okay, lepas tu? Okay, slow. Lepas tu ada juga yang pasal kes-kes macam-macam gambar lah. Gambar apa? Dengan cium lah. Tu zaman bila? Itu zaman bila? Itu semua diorang... Yelah, recap. Diorang recap balik. Benda-benda macam tu. Benda-benda macam ni dia mengganggu kejayaan sini Alif. Jadi Alif tak menyalahkan mana-mana pihak sebab kalau kita sebagai seorang selebriti tak ada dalam situasi itu, tak jadi macam tu. Yes. So I feel Rebirth ni meaning sebenarnya adalah untuk Alif don't look back. Yes. Move forward and kelahiran semula lah from the within. The brand lah. New you. Yes. Jadi kita mengharapkan peminat-peminat Alif dulu tak yang kita harap dia tak pernah putus asa dengan Alif. Terus memberi sokongan, Move on. Ini Alif yang baru. Yes. Jadi Alif harap para peminat dan penyokong tak memberikan satu judgmental punya view, tapi Alif rasa benda tu tak dapat dielakkan, so Alif just look forward lah. Leh, people make mistake lah, Leh. And kita, Alif, kita belajar daripada silap tau, Leh. Betul tak? Betul. Kan? Kita kena belajar daripada kesilapan sebab macam-macam saya pun, saya tak ada nak segan silu. Saya dulu pun memang buat silap. Apa yang Alif buat macam saya cakap tadi, gambar cium lah benda semua. Gambar cium? Buat juga? Tapi okay, itu sebenarnya gambar tu diorang edit. Dah. Okay, sini. Apa yang penting kita kena move on. Semangat baru and untuk buat lebih terbaik daripada yang sebelum ni. Itu yang penting. Betul. Okay, jadi jangan lupa untuk dapatkan album terbaru Alif. Selayaknya Aku. Selayaknya Aku adalah single. Yes, single daripada album Rebirth. Dah pun ada dekat iTunes, Spotify, all music platforms, Deezer. KKBOX. So tak lama lagi YouTube akan keluarkan Alif lirik video for that song. Cantik. And album Alif insyaAllah kalau tak ada apa-apa tahun ni selepas raya. InsyaAllah. Itu dia. Kawan-kawan hashtag so Alif is back. Alif is back. Thank you so much Alif bersama dengan kita. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much. Berkongsi dengan kita cerita hari ni is good to know that you are coming back to the industry. Terima kasih. Dan anda semua jangan terus berhenti menyokong Alif Aziz. Okay, kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ni kita akan bersama dengan banyak lagi pelakon-pelakon yang hebat. Tweet jangan lupa hashtag tweet cabaran menutup. Kembali selepas ni. Malas hap.